Jadi sebelum saya memulai, biasanya kita ada yel-yel, okay? Di operasi itu ada yel-yel biar kita tambah semangat. Operasi Mahasadu. Operasi Mahasadu. Mahasadu. Yes. 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 Anggota anggota koperasi yang visi dan misinya sama, okay? Jadi koperasi Mahasadu di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu koperasi pemasaran itu adalah koperasi yang dimiliki oleh anggota yang mempunyai produk, nah, baik itu produk barang maupun produk jasa. Jadi nanti kalau sebagai anggota koperasi silakan nanti ada formulir permohonan, nanti di situ diisi apa produk yang bapak dan ibu punya. Oke, jadi ya kita di bulan Agustus itu akan share, akan kita branding produknya. Karena di bulan awal Agustus kita akan mulai operasional. Jadi kemarin yang paling diperhatikan bahwa kemarin kita sudah sosialisasi. Jadi sosialisasi di sana itu kita memberikan misalnya pengetahuan dasar pada anggota-anggota yang datang sebagai anggota koperasi. Nah setelah ada sosialisasi, nanti ada mulai tergugah anggota yang belum jadi calon anggota sekarang menjadi anggota. Nah itu yang kita gugah sekarang. Pada saat ada sosialisasi, banyaklah orang bertanya, ini adalah koperasi pemasaran seperti yang baru dengar. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya begitu. Ya, jadi koperasi pemasaran yang sekarang ini adalah koperasi yang menerima dan memasarkan produk dari anggota-anggota ibu-ibu bapak-bapak semua. Jadi nih ke, ampun paham nih. Jadi walaupun ada produk unggulan, tapi ada juga usaha sampingan. Seperti simpan pinjam, nanti ada jasa konsultan. Nanti kita akan punya di sini. Jadi Nike nanti dipaparkan oleh Pak Made selanjutnya. Dia hanya menjabarkan bahwa operasi kita adalah operasi pemasaran. Oke, jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah jelas bahwa operasi itu kan ada 4, operasi pemasaran, operasi konsumsi, operasi produksi, dan operasi simpan pinjam. Jadi kita walaupun pemasaran masih tetap bisa kita simpan pinjam. Oke. Jadi itu dulu yang sedikit dari kedua koperasi. Kemudian selanjutnya akan ada agenda untuk rapat pra koperasi, rapat anggota untuk pra koperasi. Kemarin sudah di share di tanggal 11 Agustus nih. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini sudah menjadi anggota koperasi. Nanti pada saat itu saya mohon harap datang nih. Jadi disitulah kita mulai membahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga ke depannya. Jadi jangan, kalau bisa jangan diwakilkan. Karena disitulah hak suara ibu dan bapak ya sebagai anggota koperasi. Nah, itu untuk kedepannya biar koperasi kita lebih baik. Oke. Jadi agenda kedepannya nih ke tanggal 11 Agustus akan ada rapat anggota koperasi pra koperasi. Oke, kan? Mungkin sekian dari saya sebagai sambutan awal. Mudah-mudahan ibu bapak sudah paham tentang koperasi kita. Dan semoga koperasi kita lebih maju dan jaya. Oke, sukses semua. Yang berikut para usaha di home.